Pemirsa, Akabri Angkatan 1996 bersama Ruang Kolaborasi menggelar vaksinasi massal untuk warga Kota Bandung. Tak hanya vaksinasi, kegiatan kali ini sekaligus pemberian paket bansos dan transformasi digital UMKM presisi. Sejumlah lembaga di Kota Bandung menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 gratis untuk seluruh masyarakat di Kota Bandung, seperti yang dilakukan oleh Akabri Angkatan 1996 bersama Ruang Kolaborasi. Tak hanya vaksinasi, kegiatan ini diikuti juga dengan pembagian bansos dan transformasi digital UMKM presisi. Dengan target sebanyak 9.296 vaksin, 4.996 paket bansos, dan 16 UMKM. Pelaksanaan rangkaian acara ini serentak dilangsungkan di seluruh Indonesia dan di kesempatan kali ini difokuskan untuk warga masyarakat Kota Bandung, tepatnya Kelurahan Babakan Surabaya, di mana masih banyak yang baru mendapatkan jadwal vaksinasi. Dalam rangka memperingati 25 tahun kami mengabdi dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara lengkap, untuk menunjukkan bahwa kami bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat. Di sini ada Pak Awang dari Ruang Kolaborasi, dari Ibu Kecamatan, Kelurahan Malang juga ada, untuk melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama adalah vaksinasi seperti sekarang, yang kedua adalah bantuan sosial, dan yang ketiga adalah meningkatkan transformasi digital UMKM menuju marketplace. Sementara itu, Rendiana Awangga selaku penggagas Ruang Kolaborasi menegaskan bahwa vaksinasi merupakan upaya signifikan dalam melawan COVID-19. Sejauh ini, Ruang Kolaborasi sudah terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi hampir lebih dari 100.000 dosis vaksin di Jawa Barat. Solusi dari pandemi ini adalah sinergi dan juga kolaborasi seluruh unsur masyarakat, baik itu pemerintah, TNI, Polri, dan kita swasta, dan juga masyarakat. Ini merupakan sebuah hal yang memang kami idam-idamkan, bahwa kita menggandengkan tangan untuk menyelesaikan permasalahan pandemi ini dengan cara vaksinasi yang kami anggap merupakan salah satu upaya signifikan dalam melawan COVID-19. Dalam kerjasama kali ini yang bertemakan sinergi, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Akabri dan Ruang Kolaborasi akan terus menyisir masyarakat agar mengikuti program vaksinasi guna mensukseskan target herd immunity masyarakat Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.